mau toko yang di Si Hong itu yang ngambil CC City itu. Kan kemarin tanggal berapa itu mau ke tanggal 2. Mau ke tempatnya toko, tapi kan enggak jadi karena enggak enak badan. Nah, terus ini pokoknya minta katanya CC-nya suruh tes di tempat apa pemerintahan yang itu loh, yang di Chunwan apa di mana gitu, jangan tes sendiri, Bu. Apa tes apa? Tes COVID, mereka takut, padahal udah tes sendiri. Bukan, suruh telepon kan kantor aja, Mbak. Aku nggak di kantor, Mbak Siti. Mbak Siti, teman. Baik. Di tempatnya, Aku nggak ada di kantor, sama suruh majikanmu telepon wong kantor aja. Nomor telepon kantor. Oh, telepon kantor Chunwan. Iya. Suruh telepon di kantor. Iya, iya. Sorry ya, Mbak. Sorry ya, Mbak. Yo, nggak apa-apa. Okay, iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Miss. Oke, sayang. Ya, udah. Oke, okay, makasih. Bye-bye. Jadi untuk sementara ini saya memang tidak mengurusin semua kantor. Jadi saya serahkan sama pihak yang berwajib. Waduh, pihak yang berwajib. Karena saya tidak ingin disalahkan. Sudah nggak ada di kantor kok masih ngurusi kantor. Sok tahu ya, kamu pingin ini, pingin itu ya. Ya namanya orang kan nggak tahu ya pikiran orang ya, Mbak ya. Padahal saya kan tidak akan lari dari manapun. Saya cuma minta liburan 2 bulan saja. Saya harap tidak ada gosip-gosip di luar yang mengatakan bahwa saya kabur dari kenyataan. Atau dengar kabar bahwa Miss Uni dipecat gitu. Jadi apapun yang terjadi, saya akan tetap mengikuti kalian dari belakang. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan jangan lupa satu hal. Hati-hati karena apes tidak ada dalam kalender. Bye.